Hey guys, welcome back to my channel Senang Pagi Indonesia Seri D. Jumpa lagi dengan saya Sulung Pambrasto, pemegang channel YouTube Senang Pagi Indonesia Seri D. Kali ini saya mau berbagi info kesehatan tentang penyakit Muntaber. Penyakit Muntaber itu nama kedokterannya adalah gastroenteritis. Penyakit Muntaber atau gastroenteritis disebabkan oleh virus. Nah, virus penyebab penyakit Muntaber yang lebih umum kita kenal adalah rotavirus dan norovirus. Virus penyebab penyakit Muntaber lainnya adalah adenovirus dan astrovirus. Penularannya adalah melalui makanan, melalui minuman, dan melalui lingkungan yang kotor. Penyakit Muntaber sudah pasti menyerang pada bagian lambung, usus kecil, dan usus besar. Gejala-gejalanya adalah sakit perut, mual dan muntah-muntah, diare, perut terasa kembung, hilang nafsu makan, badan lemas, demam tinggi, dan menggigil. Pengobatannya adalah penderita Muntaber harus dirawat di rumah sakit dengan cara diberi infus, dan penderita harus diberi minum oralit dan juga diberi minum obat anti diare golongan loperamid, misalnya Imodium. Pencegahannya adalah biasakan mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan makanan, menjaga kebersihan lingkungan, dan satu lagi, jangan lupa berolahraga Senam Pagi Indonesia Seri D setiap pagi hari. Demikian info kesehatan yang telah saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video. Bye-bye.